Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Arif Isanuddin, Sarjana Teknik. Mata pelajaran Teknik Mesin Industri. Oke, pada pertemuan pada pagi hari ini, saya akan mengampu mata pelajaran proses produksi dan konstruksi mesin. Sebelum kita memasuki pelajaran, saya akan memperkenalkan kompetensi dasar yang akan kita pelajari pada semester gasal. Untuk KD 1, menerapkan dan pengelolaan bengkel manufaktur meliputi sub-KD yang pertama, keselamatan, kesehatan kerja, dan lingkungan. Kedua, konstruksi bangunan. 3. Penerangan. 4. Ventilasi. 5. Pengairan. 6. Penataan ruang. Nanti pada KD 1 kita akan mempelajari dari keselamatan dan kesehatan kerja. Jadi keselamatan dan kesehatan kerja sangat diperhatikan. Jadi saat proses pengelolaan atau pengenalan di bengkel, jadi keselamatan kita harus diutamakan. Yang kedua, kita akan mempelajari konstruksi bangunan. Nanti bisa meliputi struktur-struktur yang ada di bangunan tersebut. Selanjutnya penerangan, jadi instalasi penerangan seperti penataan lampu juga diperhatikan. Ventilasi juga sangat diperhatikan. Jadi nanti saat udara-udara atau debu-debu bisa keluar dan menghasilkan udara yang bagus. Selanjutnya pengairan. Pengairan juga sangat diperhatikan karena struktur pengairan sangat penting. Terus penataan ruangan. Oke, kita lanjut ke ya. Menerapkan perbedaan pemotongan logam dan non logam. Sub-KD yang kita akan pelajari, yang pertama bahan baja aluminium, tembaga, kuningan. Terus bahan pahat terdiri dari HSS, hex speed steel. Selanjutnya karbida. Yang ketiga, kualitas juga sangat diperhatikan dari kasar dan halus. Oke, kita lanjut ke KD yang KD 3, kita akan memulai memasuki penerapan pekerjaan pembubutan pada mesin bubut. Sub-KD yang kita akan pelajari yang pertama, center. Jadi awal kita akan menyenterkan benda kerja dulu. Kita setting dengan baik. Setelah itu kita senterkan. Yang kedua, kita akan mempelajari bubut rata muka. Rata lurus. Nah, saat pada pembubutan rata muka, jangan lupa
setting posisi pahat di tengah-tengah sehingga akan menghasilkan bubut rata yang bagus. Selanjutnya kita akan mempelajari rata bertingkat. Nanti ada perbedaan diameter dari diameter besar, diameter kecil. Yang selanjutnya bubut chamfer. Chamfer nanti tujuannya melindungi sisa-sisa pembubutan rata sehingga tidak tajam. Selanjutnya bubut alur. Alur meliputi alur segi empat, alur setengah lingkaran. Selanjutnya bur. Selanjutnya bubut kartel. Dan yang terpenting bubut ulir. Jadi semua nanti kita akan mempelajari ulir. Ulir terdiri dari ulir metrik dan widthbox. Oke. Cukup sekian untuk pertemuan KIKD kompetensi dasar yang akan dilaksanakan pada semester gasal. Oke, selanjutnya kerjakan tugas di bawah ini. Siapkan buku rangkumannya. Rangkum KIKD dan dipelajari. Cukup sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.